makannya sambil jongkok nggak? Kita ke restoran yang menu Jungkook dan Chaun Woo kesini. Ini dia. Kita mau kesini. Kita mau foto di sini. Ada restorannya. Jadi tadi kita udah foto-foto. Foto-foto di sini ya, telah. Oke, yang penting kita udah kesini sama-sama mereka, guys. Sekarang kita makan. Walaupun di sini kita tidak bisa makan karena menunya babi, jadi kita makan yang lain. Scallop dan nasi goreng. Yeah, they are all celebrity that visit here. Wow, mau ngantuk banget. Motornya pas. Hah? Lagi mengaduk-aduk makanan buat kita. Ini? Oh, ini soft coffee. Apa? Nih, deketin aja, Pak. Iya, pakai sendok aja. Yummy. Okay, kita makan apa, Pak? Bibimbap. Selamat makan. Asiknya di sayo. Ya tau lah, masih kayak bisa ya. Hari ini gak makan daging dulu ya? Makan seafood. Iya. Kayak nyeri ya? Semua? Iya, banyak pilih ya. Oh iya, kayak makan padang ya? Iya, makan padang kan begini. But with some pages. Cheese? Ini nasi goreng. Nori. Wow. And once it's melted. Oh iya. Jadi Jungkook, Mingyu sama Chaun Woo makan ini juga. Oh, kalau kata orang kita seudara. Sekarang lagi di sini seudara sama mereka. Soalnya kita lagi seudara. Iya, dong. Babi. Last menu kita mie dingin. Itu lagi diracik sama Bora. Oh, digunting-gunting talula. Ah, lagunya. Oh iya. Lagi cuaca panas gini enak makan dingin. Asin banget. Oh, dia mang di gelas ya? Aku tadi juga bilang Bora. Emang kayak di gelas ya? Kayak di gelas. Kita enggak ada. Oh, thank you Mel. Thank you Mel. Oh, kan abis makan barbecue. Jadi dikasih semprotan tuh biar enggak bau ya. Biar enggak bau. Kayak lucu. Bye bye. Kamu mau deh. Aku mau. Ya kan, Pak? Di sini kalau bikin restoran. Enggak, ini Gangnam. Oh, ini Gangnam. Gangnam style. Iya. Ini kalau di Korea kalau bikin restoran tuh biasa ya, Pak. Warung. Simple aja gitu loh, enggak perlu modal yang besar. Ya, to make a restaurant.
Mm-hmm. Ini kan biasa aja. Ini kayak biasa. Iya, tapi lucu. Cuma gini aja. Plastik surgery, ya masuk sana. Oke, ini vibe-nya kayak di Bali gitu. Banyak toko-toko, coffee shop. Ah, ini bagel. Di gang gitu. Lucu deh. Oh, ini wiggle-wiggle. Oh, ini apa? Wiggle-wiggle, emang mau kesini. Kayak lucu aja tempatnya. Restoran? Bukan, toko. Wiggle-wiggle, iya. Ini we go welcome. We go I'm so cute. Dari kemarin beli oleh-oleh this way. Gemes banget sih. Tapi wiggle-wiggle jehok banget sih. Kendall itu yang mau ulang tahun tau lah. Sweet 17 tau lah. This is the bag. Oh, ini bagnya shopping bag. Kayak ini suka dong. Siapa? Kayak. Kayak. Oh my god, lucu banget sih tau lah. Kayak Sweet 17 tapi kamu yang cute-cute gini deh. Lucu soalnya, ya kan kak? Sweet 17 tapi lucu-lucu gini. Back to ini lagi anak-anak. Sweet 23. Oh, iya dong. Kak, Sweet 23 sekalian ini ya. Pertunangan ya. Enggak lah. Kenapa sih? 25. Kita ke atas. Lucu banget tokonya. Enggak ada. Padahal mau suka banget nih toko ini. Ah, enggak dapat apa-apa. Dia emang butuh ini buat Erme tadi acaranya. Lucu banget, wigo-wigo. Panas di Korea. Ini juga tadi kan? Welcome to Korea. Katanya dia punya gini. Keren. This one is good. Alhamdulillah. Apa kak? Huh? Jalannya apa? Kayak Bali. Ya kan? Iya, kayak di Kuta. Ini Poppy's Land nih. Poppy's Land Seoul. Oh, itu artinya apa? Jimin pernah makan di sini nih pak. Oh ya, coba aja. Jimin was here. Coba pakai appsnya, buktikan. Oh, ini iya. Artinya apa. Oh iya iya, papago. Bisa tahu pakai gini doang. Tunggu, gak mau, ah maunya papago.
Terus iya ke Popeng. Ini tulisannya Cimini Daniel. Oh itu. Iya. Tuh. Stiker-stiker. Popeng sih. Yeah. Jimin visit New Age where Jimin visit. Oke. Keren ya. Pak, Tala mau foto di situ. Iya di Gangnam, tapi fotonya harus dari sini katanya. Biasa ininya dia. Dia, pernah dia foto di situ juga K-pop yang Gangnam itu nak kelas. Iya itu apa sih daddy atau iya itu emang streetnya pak kita SM enggak gitu. Enggak itu dari sini fotonya dari sana talanya di seberang sana gitu. Udah gitu kita di Jakarta nggak pernah keluar lagi kan di mobil dan ber AC. Oh, aku di Yoshi aja. Ya ini KSR Road. Biarpun ada sampah tapi sampahnya udah di pack begini. Up Rujong Road. Aduh, ini Tala lagi mau video foto. Foto yang sama Onni. Siap sih. Udah mati. Matching outfit. Tala and Bora. Gangnam style. Let's go. Kita sampai di Hang River. Itu apa sih? Tala. Di mana kita? Mataharinya. So, where is the shooting area? Maybe? Is it here? Oh, itu CU-nya. Kenapa? Kenapa lihatnya lama banget? Pa. Padahal kayak peak Ancol gitu ya. Ini. Gak bisa ya. Tala lagi berfoto. Udah. Itu udah gak ini lagi. Udah nggak buka? Why? Masih bobo ya ampun. Merah pipir. Ya, siap. Kayaknya kita lewat jalan orang. Oh iya, kita lewat jalan. Moskow, Beijing. Ih, Ulan Bator. Pantesan si Jimin tahu ya, Kak. Yang Ulan Bator, dia bilang gitu. Oh, mama lambat lagi. Enggak ngeribas. Hai Tala, kamu di Korea? Banyak yang main sepeda kata Tala. Ini ngeledek banget yang sebelah kanan. Dia kan belum bisa naik sepeda. Kata dia suaranya menyebalkan. Kita mau bikin ramyun. Kata Bora tadi kan mau beli yang kepok nih. Cuma kata yang lain enakan begini. Jadi kasih mangkoknya. Kita mau makan ramyun. Ewa, tahu. Ini sudah payah ini untuk yang
airport at Yapa. Pinggir banget ya, nggak ada tempat duduk. Gue yang dibuka ya. Ah iya. Bisa dibuka. Buka yang sebelah sini. Wow, nice. Oh, so good. Makan mie sambil melihat sungai. Tadi beli telur. Akhirnya bangun juga sama. Jadi
Who sleeps? Thank you, Mimi.